Oke teman-teman, jadi ini jebakannya yang mau kita perbaiki ya teman-teman, karena jebakan ini sudah sangat sulit sekali untuk mendapatkan tupai ya teman-teman. Lihat, ini bekas dia melepaskan diri ya teman-teman. Ini sebenarnya efektif untuk mendapatkan tupai, cuman karena udah rusak seperti ini, jadi ini sedikit sulit untuk mendapatkan tupai ya teman-teman. Jadi seharusnya kita perbaiki dulu jebakan ini. Oke teman-teman, bagaimana nanti cara pembuatan jebakannya atau perbaikan jebakannya, ikutin terus Yudi channel. Sudah menggunakan umpan buah kelapa sawit ya teman-teman. Oke teman-teman, jebakan kita sudah terpasang ya teman-teman. Nah ini sangat simpel sekali teman-teman. Ini jebakannya mendapatkan tupai hidup-hidup ya teman-teman. Jebakannya sudah rusak, jadi ini sudah berhasil kita perbaiki ya teman-teman. Dan ini tali penahan umpan atau tali visulidi ya teman-teman, tapi ini tidak ada visulidinya, langsung diikat di buah sawitnya atau di berendolannya. Dan kemudian jeratnya kita letakkan di bagian rotan yang sudah dibelah ya teman-teman. Nah ini tali jeratnya. Sistem kerjanya sangat gampang sekali teman-teman. Ketika tupai datang dari arah sana, jalan tanpa disengaja dia masuk ke arena mata jerat, dan kepalanya masuk, tangan otomatis kakinya bagian sini teman-teman. Nah kepalanya masuk sini, tangannya dan memakan umpan. Tanpa disengaja umpannya habis, dan tali jerat ini akan mengenakan badan dan menarik ya teman-teman. Pegasnya jatuh dan menarik badannya. Otomatis tupai yang terikat menggunakan jerat tali seling ini pasti dapatnya hidup-hidup teman-teman. Oke teman-teman, penasaran bagaimana nanti hasilnya? Ikutin terus Yudi channel. Ini karena udah sore ya teman-teman, berarti kita lihat besok pagi. Semoga berhasil ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat jebakan kita ya teman-teman. Kita lihat jebakan tupai, bagaimana hasilnya.
Ternyata teman-teman, lihat, dapat burung bubut. Ah, sial kau. Orang jebak tupai, malah kau yang duluan. Kurang asem memang. Ya teman-teman, dapat bubut. Ini sepertinya kena lehernya ya teman-teman, karena bubut. Ngacau aja bisanya. Ini bubutnya masih hidup ya teman-teman. Lepas ya teman-teman bubutnya. Bubutnya kita lepas ya teman-teman, karena ini bukan sasaran kita ini teman-teman. Ya mau gimana, dia mau mangsa, mau makan buah sawit atau berondolan ya teman-teman. Jadi dia yang kena jebakan kita. Nah sekarang kita lepas. 1, 2, 3.